sini saya mau nanya tentang kegiatan kita tadi ini. Kan ada kekerasan, hukum apa yang harus diberikan kepada pelaku tindakan kekerasan yang ada di kedua? Ya, menurut saya hukuman bagi pelaku kekerasan seksual itu yang pertama tentunya harus ditindak segera mungkin, dan untuk korban itu harus segera dilindungi. Untuk hukuman yang tepat itu menurut saya itu adalah hukuman pidana, penjara, dan kebiri. Oke, baik, terima kasih. Ini yang kedua, Mbak Mawati, bagaimana cara menghindari tindakan kekerasan? Untuk menghindari tindakan kekerasan itu menurut saya perbanyak mengikuti kajian atau seminar, kemudian terbuka kepada orang tua tentang apa yang terjadi mungkin. Baik, terima kasih Mbak. Tanggapannya tuh kasih seru enak. Tentang pertanyaan tadi seperti apa yang pertanyaannya asing. Lalu buat makanan tadi yang boleh masukkan apa? Masukkan, kasih masukkan ya. Kalau misalnya buat sambungnya itu jangan cuma dua macam. Udang alergi, kalau itu hati nggak bisa makan. Terus masukkan buat kegiatan kita seperti apa? Maunya nontonnya tuh dari bioskop. Ini proses dari bioskop.